aku mau ngenalin kalian produk yang mereknya Protenia. Jadi Protenia ini terbuat dari kacang kedelai ya teman-teman. Nah ini bagus banget kalau kalian vegetarian atau vegan atau nggak bisa makan daging karena kolesterol ya teman-teman ya. Jadi kalian bisa coba ini nih. Ini aman banget loh teman-teman, apalagi kalau kalian olahragawan, fitness. Jadi kalian bisa dapat proteinnya dari Protenia ini. Nah, ini harganya murah teman-teman. Aku belinya di Lazada karena aku carinya di toko-toko nggak ada ya, di supermarket. Akhirnya aku carinya di Lazada dapat dan harganya segini. 250 gram segini ya teman-teman. Ini banyak teman-teman. Kalau kalian sudah masak ini ngembang ya, dimasak 10 menit dia ngembang, terus airnya diilangin gitu, diperas ya. Terus kalau udah kadar airnya udah hilang, baru kita bisa buat campuran buat mie seperti ini nih contohnya ya. Terus buat sayur dan rasanya enak teman-teman, hampir seperti daging ya. Nah ini mereknya Protenia ya. Dan ini kalau yang ini dagingnya agak kecil kayak seperti cincang gitu ya. Ini ada yang besar teman-teman. Nah ini yang besar ya, seperti rendang. Nah ini dia teman-teman. Dan aku udah buat nih ya, jadi steak sama daging burger ya. Jadi bentuknya tuh menyerupai daging ya teman-teman, tapi ini daging tiruan dan rasanya enak sekali teman-teman ya. Ini sehat banget ya, kalau kalian mau coba ya bisa ya makan ini, lebih sehat apalagi kalau kalian olahragawan ya, proteinnya lebih banyak ya. Jadi teman-teman bisa cari di Lazada ya. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi. Kalau mau tanya-tanya ya bisa nanya di kolom komentar aku di YouTube channel aku di Devi Evi. Sampai jumpa lagi ya teman-teman. Thank you. Bye-bye.